Lesti Kejora tidak masuk nominasi tercantik di dunia. Ayu Ting Ting hingga Raisa jadi wakil Indonesia. Penyanyi dangdut muda Lesti Kejora tidak masuk ke dalam nominasi wanita tercantik dunia 2021 versi TJ Candler. Padahal sebelumnya Lesti Kejora pernah dinobatkan sebagai wanita tercantik kelima di dunia versi Top Beauty World pada tahun 2020. Namun baru beberapa hari pengumuman tersebut, tiba-tiba akun TB World menghilang. TB World pun disebut sebagai ajang pemilihan wanita tercantik di dunia yang ilegal karena menjiplak konsep TC Candler. Sekarang ajang pemilihan wajah tercantik di dunia TC Candler yang sudah diselenggarakan sejak 21 tahun lalu resmi merilis nominasi untuk tahun 2021. Ada 4 selebritis Indonesia yang masuk ke dalam nominasi yang akan bersaing dengan puluhan wanita cantik lainnya. 4 selebritis Indonesia tersebut yakni Ayu Ting Ting, Raisa, Maudy Ayunda, dan Dita Karang. Pengumuman tersebut dirilis langsung oleh akun resmi TC Candler di Instagram pada Selasa 13 Juli 2021. Yang paling mencolok adalah pelantun alamat palsu Ayu Ting Ting. Sebab ini kali pertama si pemilik Goyang Mujair alias Ratu Bala Jair ini masuk nominasi 100 wanita tercantik di dunia. Ayu Ting Ting dinominasikan sebagai salah satu wanita dengan wajah tercantik dunia pada tahun 2021. Selamat. Untuk mendukung, tolong sukai dan beri komentar. Untuk menominasikan favorit Anda, silakan komentar pada video nomin si di saluran YouTube kami. Tulis Amin TC Candler dalam bahasa Inggris. Ternyata Nagita Slavina pun tak masuk dalam nominasi tersebut.